Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat ini ada ujiannya. Umat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, selaku umat-umat ini ada ujiannya. "Wa inna fitnata ummati al-mal," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ujian bagi hambaku, ujian bagi umatku adalah Nabi harta. Kayak ini bagi kita ini ujian terbesar, harta ini onya-onya. Tidak gara-gara harta akhirnya payu saling sikut, saling jagur itu onya-onya. Tidak gara-gara harta akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara ganti harta semena-mena akhirnya melakukan kezoliman, melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Makanya Al-Imam Ahmad beliau mengatakan, "Ubtulina bidharra fa sabarna." Kita diuji dengan kesulitan dan kita mampu bersabar dalam kesulitan itu. "Wabtulina bisarra." Kemudian kita diuji dengan kesenangan. "Falam nasbir." Tiba-tiba kita tidak mampu untuk bersabar. Ujinya itu ngadu musibah isi Allah, bau itu sabar dengan Imam Ahmad. Tapi begitu diuji kita dengan kebaikan, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan kemenangan, tono tauten di tebau sabar. Berarti harta yang banyak ini ujian ini. Mana ujian ngumbe nga angkunte nyikapin ya? Sabar. Kah, beduwe kepeng luwe lagu sabar ini ngombe ke angkun ini. Harus neken mun nebuwe kepeng tersabar. Tapi Imam Ahmad mengatakan luwe kepeng harus tersabar. Ngombe angkun tersabar beduwe kepeng luwe ini. Yaitu meletakkan uang itu pada tempat yang diridhai oleh Allah. Dan sabar dendek ke duye li tempat maksiat. Apalagi sidin balik dengan bertaruh main bola. Misalkan nara kepeng nih. Ya lah, biar lalu, biar 10 yu misalkan melihat ini lu bertaruh, onya-onya oke. Nah ini kan butuh sabar ini. Ya, atau misalkan itu baru tebe ngerang ruku ini. Baru itu ngerang ini. Tiba-tiba sedih itu batur itu ngeruku. Ya basi. Melihat itu ngeruku, terus kantong tebel ini. Biar lalu kan jin ruku 20 yu. Aroh, nah di sana kesabaran itu bermain, berfungsi. Namun dia tersabar kan bersugul di arah 20 yuk kadung beli rokok repot itu maksiat jadinya. Nah makanya itu contoh butuhnya kita dengan sabar di saat kita mendapatkan nikmat berkuasa kita bau itu semena-mena. Terus tiba-tiba nengke salah satu rakyat kita ini adalah orang yang dulu menzolimi kita ini. Lek pas kita jadi rakyat sakit-sakitin itu nengke kebalik dunia itu. Ite jadi pemerintah, ye si Rubin jadi rakyat. Kan kadang-kadang muncul wah rasa dendam itu, kesempatan nengke ini. Ya, nah di sini dibutuhkan sabar di dalam mendapatkan nikmat. Kejangkan demu nikmat ini, kejangkan demu kekuasaan berarti kejangkan demu nikmat. Maka bersabarlah di dalam nikmat ini. Ndak dekadu nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah. Dalam arti mun kejadian singone enggak ada kedu kekuasaan ini untuk membalas dendam dah. Ya, bersabarlah. Ya, mereka yang telah menzolimi balur kah? Doang Allah balas sih. Enggak itu bebalas. Mun te le atas kekuasaan. Nah, niki dia kata Imam Ahmad, ya, kita di saat mendapatkan musibah bau itu sabar, lagu pas temu nikmat tono tawaten di bau sabar. Ini menunjukkan ya bahwasanya harta ini pisau bermata dua. Bisa kita letakkan dalam kebaikan, bisa kita letakkan dalam keburukan. Dan kita dibalasi oleh Allah sesuai dengan pilihan kita tersebut.